Dan Diki Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Wali Kota Binjai menimbang dan seterusnya. Beragama Kristen. Demi Tuhan saya berjanji. Diucapkan bersama-sama bahwa saya untuk diangkat memangku jabatan. Diambil janji dengan cara agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang beragama Kristen. Demi Tuhan saya berjanji. Diucapkan bersama-sama bahwa saya untuk diangkat memangku jabatan. Diambil janji dengan cara agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. 3B. 7. Relasen Ginting SP, Jabatan Baru Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Eselon 2B. 8. Okranus Haji Hamdani Hansibuan, Jabatan Baru Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai Eselon 2B. 9. Iwan Setiawan SEMPD, Jabatan Baru Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Binjai Eselon 2B. Dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Binjai, Jumat 21 Januari 2022 segera dimulai. Diawali dengan laporan. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Binjai. Yang saya hormati Saudara para staf ahli dan asisten Kota Binjai. Yang saya hormati Saudara Inspektur Daerah Kota Binjai. Yang saya hormati Saudara para kepala perangkat daerah. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini Jumat tanggal 21 bulan Januari tahun 2022, berdasarkan keputusan Wali Kota Binjai nomor 188 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan